Setelah satu bulan lamanya kita berpuasa di tengah pandemik COVID-19, dengan rasa haru dan sedih, tanpa tarawih bersama, tanpa sholat id bersama, dan tanpa jabat tangan. Pada hari ini, saatnya kita meraih kemenangan dengan terus tetap melawan COVID-19, dengan menjaga jarak, tetap menggunakan masker, dan jaga kebersihan dan kesehatan. Saya, Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak, beserta keluarga dan jajaran pemerintah Kota Pontianak, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.